迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような空があった。Kita vlog. Jadi sekarang lagi ada di jalan baru dan ini motor Vixen yang mau aku review. Nah, posisinya lagi lumayan rame karena pas kebetulan Jumat malam Sabtu. Itu motor CBR merah punya temanku dan ini motor Vixen standaran punya gua. Masih belum ada update. Jadi stay terus di channelku, nanti bakalan tak update video modifikasi Vixen punyaku dan selanjutnya, oke? Nah, jadi ini Vixen NPL warna merah punya temanku. Dan di video kali ini saya bakalan review tentang ban kecil dipakein ke pelek standar New Vixen. Nah, ini yang depan ini pakai 70/80. Pokoknya ekstrim banget. Itu ukuran 70/90. Nah, Mas Bro bisa lihat. Merek bannya itu Pirelli Diablo Rosso. Jadi seperti ini penampakannya kalau dipakein di pelek standar. Kelihatan lamping, cuman ya menurutku sih kekecilan, tapi gak apa-apa. Di video ini saya bakalan review biar Mas Bro yang mau pasang ban kecil kayak gini di pelek standar bisa tahu gambarannya. Nah, yang belakang pakai ukuran 90/80, kelihatan banget tipisnya dan ceper banget. Pakai merek ban Corsa R46, jadi agak mendonat. Cuman ya tetap aja karena pelek standar Vixen itu ukuran 3 dan dipakein ban ukuran 90/80 itu agak kurang cocok ya, karena lebarnya itu kelebaran gitu kalau menurutku. Jadi bentuk bannya aneh, gak proporsional, anjay bahasanya. Oke, ini penampakannya dari samping, bawah, dan buat Mas Bro yang mau ganti bisa jadiin video ini referensi gimana sih bentuknya pelek standar dipakein ban kecil. Kayaknya ini udah maksimalnya segini kecilnya, gak bisa lebih kecil lagi. Soalnya tukang bannya juga susah kesusahan pas pasang ini ban. Dan kayaknya gampang trouble juga bannya. Ngeri sedap lah. Tapi balik lagi tergantung pemakaian dan hobi Mas Bro. Nah, ini kembangan dari belakang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Simak terus video-video selanjutnya karena bakalan ada update besar-besaran project si Dixie motor Vixenku. Oke. See you next time.